Shalom pemirsa CBL Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Agama yang Bersinar. Pada saat ini kita sudah memasuki halaman yang ke-217 yang berjudul Hamba Tuhan Senang Bekerja Bersama dengan Tuhan. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka kitab kita di dalam Mazmur 86 ayat 4. Buatlah jiwa hambamu bersuka cita, sebab kepadamulah ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Jadi kita masuk dalam pokok pembacaannya. Wajah pria dan wanita yang berjalan dan bekerja sama dengan Tuhan menyatakan damai surga. Mereka dikelilingi oleh suasana surga. Bagi jiwa-jiwa ini kerajaan Tuhan telah dimulai. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa wanita dan pria yang berjalan dan bekerja sama dengan Tuhan itu dikatakan akan menyatakan damai surga itu. Jadi bagaimana damai surga itu akan dinyatakan? Tentu saja dengan tabiat mereka, dengan perilaku mereka, dengan tutur kata mereka, bahkan dengan raut muka mereka. Bagaimana raut muka mereka pun akan menunjukkan kegembiraan, kebahagiaan, karena mereka mengetahui bagaimana indahnya berjalan bersama dengan Tuhan itu dalam kehidupan mereka. Dan kehidupan yang berjalan bersama dengan Tuhan itu akhirnya bisa kita praktekkan dengan sukacita ketika kita menyerahkan segala keinginan-keinginan kita, segala cita-cita kita itu hanya kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan ambil alih kehidupan kita, sehingga setiap keinginan-keinginan kita akhirnya kita bisa alihkan dengan keinginan-keinginan Bapa yang sudah Ia rancangkan untuk kebaikan kita pribadi. Lalu di sini juga dikatakan bahwa mereka dikelilingi oleh suasana surga. Jadi bagaimana di sini suasana surga itu bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ketika kita mempunyai kebahagiaan berjalan bersama dengan Tuhan, hubungan kita antara suami dengan istri, antara bapak dan ibu dengan anak-anak mereka, dengan orang tua mereka, dikatakan itu akhirnya akan berjalan dengan baik. Mereka mempunyai komunikasi yang baik, mereka saling mengerti, saling menghargai dan saling menghormati. Lalu juga dikatakan mereka akhirnya saling membantu, dan itulah salah satu ciri-ciri bagaimana suasana surga itu ada dalam lingkungan kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa mereka telah memiliki kegembiraan Kristus, kegembiraan yang menjadi berkat bagi sesama manusia. Jadi bagaimana kegembiraan yang ada dalam lingkungan keluarga itu pun bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang berada di lingkungan sekitar kita. Karena ketika orang-orang melihat raut muka kita yang penuh dengan keceriaan, penuh dengan kebahagiaan, maka mereka akan melihat suatu perbedaan antara wajah kita dengan wajah yang mungkin orang-orang yang belum mengenal siapa Tuhan kita. Tetapi ketika kita tidak menjadi berkat bagi orang-orang lain karena mereka tidak melihat adanya perbedaan itu, maka kita harus tanyakan kepada diri kita, apa yang salah dengan kehidupan kita? Bagaimana kehidupan kita ini tidak memantulkan karakter atau kasih daripada Tuhan? Tetapi ketika kita memang sudah benar-benar mengetahui karakter Tuhan itu dalam kehidupan kita, maka tanpa kita buat-buat karakter Tuhan itu atau sukacita yang bagaimana dengan mengenal dengan Tuhan itu, akhirnya akan terpancar dengan sendirinya dalam kehidupan kita, dalam wajah kita itu. Lalu di sini dikatakan mereka memiliki kehormatan karena menerima Kristus dalam pekerjaannya. Jadi bagaimana ada sebuah kehormatan bagi kita untuk menjadi kawan sekerja Kristus. Bagaimana itu adalah sebuah kehormatan untuk kita untuk dipercaya melakukan pekerjaan Tuhan itu dan mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan itu. Karena kita tahu bahwa Tuhan sebetulnya tidak membutuhkan kita untuk melakukan pekerjaannya. Tetapi Tuhan menginginkan supaya kita ini mempunyai karakter yang akhirnya bisa kita ubahkan, bisa kita sesuaikan dengan karakter surga itu, yang akhirnya akan membuat keuntungan bagi diri kita sendiri. Karena kita tahu bahwa ketika kita mengikuti kedagingan kita, maka sudah pasti itu bukanlah hal yang sesuai untuk karakter surga itu. Apalagi untuk kita yang hidup di akhir zaman ini. Kita diingatkan atau diinginkan oleh Tuhan itu supaya kita mempunyai karakter yang sempurna. Kita tahu bahwa karakter yang sempurna itu tidak akan bisa kita dapatkan secara instan. Tetapi melalui pengenalan akan Tuhan, melalui sukacita yang Tuhan berikan dan kasih yang Tuhan berikan, maka kita mempunyai sebuah pengharapan. Dan pengharapan itu tidak bisa hanya kita terima dengan
asal-asalan, tetapi harus ada yang kita korbankan, yaitu kedagingan kita. Dan kedagingan kita itu tidak akan bisa kita korbankan ketika kita masih mau mempertahankannya. Jadi kita di sini diberi pilihan oleh Tuhan, kebebasan untuk memilih. Kebebasan untuk memilih untuk mengikuti apa yang Tuhan inginkan atau rancangkan untuk kebaikan kita, ataukah kita memilih untuk mengikuti kata hati kita yang mungkin kita pikir itu adalah suatu kebaikan untuk kita, tetapi itu bukanlah yang terbaik yang Tuhan rancangkan untuk kita. Dan di sini dikatakan bahwa ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan itu adalah sebuah kehormatan, karena kita akhirnya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Karena kita akhirnya bisa menjadi anak-anak Tuhan, kita bisa mempraktekkan bagaimana menjadi anak-anak Tuhan itu ketika kita bisa melakukan karakter-karakter Tuhan itu dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita mau untuk mempraktekkan hal tersebut, apakah kita masih merasa itu adalah sebuah beban dalam kehidupan kita? Karena ketika kita merasa itu adalah sebuah beban, maka itu bukanlah karakter yang Tuhan inginkan. Karena ketika kita melakukan itu dengan terpaksa, maka itu tidak akan memberikan suatu kebahagiaan atau kebaikan bagi diri kita sendiri, apalagi bagi orang lain yang menerima perlakuan tersebut. Tetapi perlakuan kasih yang bisa kita berikan kepada orang lain itu akan menjadi berkat bagi orang lain dan bagi diri kita juga. Lalu di sini dikatakan bahwa Tuhan dapat saja menyerahkan pekabaran penginjilan dan semua pekerjaan pelayanan kasih kepada para malaikat surgawi. Dia dapat saja menggunakan cara lain untuk mencapai tujuannya. Tetapi dalam kasihnya yang tidak terbatas, dia memilih untuk menjadikan kita sebagai rekan kerjanya dengan Kristus dan para malaikat, agar kita dapat membagikan berkat, sukacita, kebahagiaan rohani yang dihasilkan dari pelayanan tanpa pamrih ini. Tertulis dalam buku Langkah kepada Kristus, halaman 135 dan 136. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa Tuhan itu tidak membutuhkan kita. Ia dikatakan ia bisa memberikan pelayanan kasih itu kepada malaikat surgawi. Tetapi dikatakan untuk mencapai tujuan tersebut, dikatakan ia bisa memilih kita untuk menjadi rekan kerjanya. Dan itu dikatakan dengan Kristus dan para malaikat, agar kita dapat membagikan berkat, sukacita, kebahagiaan rohani yang dihasilkan dari pelayanan tanpa pamrih ini. Kita tahu bahwa ini pelayanan itu adalah pelayanan yang tanpa pamrih. Itulah yang Tuhan inginkan untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Sebagaimana Kristus ada di dunia ini, ketika ia berada di dunia ini, ia melakukan pelayanan kasih, pelayanan yang tanpa pamrih. Bagaimana ia tidak mengutamakan dirinya sendiri, bagaimana ia selalu memberikan roh pengorbanan diri itu dalam kehidupannya. Dan merasa itu bukanlah suatu beban, tapi merasakan itu adalah sebuah sukacita, karena ia bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan apakah kasih yang seperti itu bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita? Bagaimana kita melakukan hal tersebut dengan begitu sukacitanya kita melakukan hal tersebut? Itu adalah hal yang bisa kita lakukan, tetapi tentu saja kita membutuhkan sebuah proses, dan proses itu hendaklah kita lakukan mulai saat ini, sejak kita mengenal karakter Tuhan itu melalui firman Tuhan ini. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, kasih Tuhan yang begitu indah itu, apakah kita mau untuk mempraktekannya dalam kehidupan kita? Ataukah kita mau menguburkan kasih Tuhan itu dan kita tidak mau untuk mengambil bagian daripada kasih Tuhan itu, atau menyambut kasih yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita? Lalu di sini juga dikatakan bahwa sebanding dengan kasih Kristus memenuhi hati kita dan mengendalikan hidup kita, ketamakan, keegoisan, dan cinta akan diri akan dikalahkan, dan itu akan menjadi kesenangan kita untuk melakukan kehendak Kristus yang kita klaim sebagai pelayanannya. Kebahagiaan kita kemudian akan sebanding dengan pekerjaan kita yang tidak mementingkan diri, didorong oleh kasih Kristus. Testimonies for the Church, jilid 3, halaman 382. Jadi di sini dikatakan bahwa sebanding dengan kasih Kristus yang memenuhi hati kita, mengendalikan hidup kita, dikatakan ketamakan, keegoisan, dan cinta akan diri akhirnya akan dikalahkan. Jadi bagaimana kita mau untuk mengalahkan
kedagingan kita, yaitu ketamakan, keegoisan, dan cinta akan diri. Karena ketika kita mau untuk mengalahkan kedagingan kita itu, maka kita akhirnya akan mengandalkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Bagaimana itulah yang akan membuat kita bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Tetapi ketika kita lebih mencintai diri kita, bagaimana ketika kita hanya memikirkan diri kita saja, ataupun kita hanya memikirkan keuntungan-keuntungan yang kita bisa dapatkan dari hasil bisnis kita atau hasil usaha kita. Ketika kita merasa itu adalah sebuah kebaikan yang kita bisa dapatkan, yang membuat kita berbahagia, kita harus ingat bahwa itu adalah kebahagiaan yang sementara saja. Karena firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa kebahagiaan yang sejati itu kita dapatkan ketika kita melakukan pelayanan kasih itu. Tetapi ketika kita hanya mengandalkan kebahagiaan kita itu hanya kepada kebahagiaan-kebahagiaan duniawi, maka pasti akan ada saatnya ketika kita akan merasa berputus asa, karena kebahagiaan itu akhirnya kita tidak bisa rasakan kembali. Dan di sini juga dikatakan bahwa ketika itu akan menjadi kesenangan bagi kita untuk melakukan kehendak Kristus yang kita klaim sebagai pelayanannya. Kebahagiaan kita kemudian akan sebanding dengan pekerjaan kita yang tidak mementingkan diri, akhirnya akan didorong oleh kasih Kristus. Jadi bagaimana dalam pelayanan kita, kita harus tanyakan kepada diri kita, apakah nama Tuhan yang akan ditinggikan ataukah nama kita yang akhirnya akan ditinggikan? Karena ketika kita hanya memikirkan kepentingan-kepentingan diri kita saja, maka bukan nama Tuhan lah yang akan ditinggikan dalam pelayanan kita. Dan ketika kita hanya mementingkan hasil apa yang akan kita bisa dapatkan dari pelayanan-pelayanan tersebut, maka ada motif dari diri kita untuk kepentingan kita. Jadi dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap pelayanan kita, kita harus tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah kita masih ada mempunyai motif untuk kepentingan kita, ataukah kita betul-betul hanya melakukan pekerjaan Tuhan. Karena ketika kita hanya melakukan pekerjaan Tuhan, kita harus tanyakan, apakah memang ini yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan sebagai pekerjaan Tuhan yang kita boleh menjadi bagian dalamnya, ataukah ini adalah pekerjaan kita yang kita anggap ini adalah pekerjaan yang Tuhan berikan. Jadi hendaklah dalam setiap hal yang kita bisa lakukan, kita selalu tanyakan kepada Tuhan dan meminta Tuhan yang pegang kendali dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak dapat diombang-ambingkan oleh arus daripada dunia, sehingga kita mempunyai kebahagiaan yang sejati yang tidak bisa diperjualbelikan oleh apapun yang ada di dunia ini. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaan yang selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.